Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Bleach Soulthief. Oke, di video kali ini kita akan redeem gift code terbaru dan nantinya kita bakalan gacha juga ya. Karena di sini untuk partner S punya gua itu masih ada satu teman-teman. Kita bakalan kejar setoran gacha ya. Dimana nanti kan bisa dapetin karakter S lagi kalau nggak salah ya. Di bagian sini. Oh, ini cuma universal shard teman-teman. Kalau terus kalau yang ini apa nih? S rank partner choice chest. Wah, kita bisa pilih berarti ya, S rank partner choice chest. Nah, kita bakalan kejar yang ini. Dimana ini harus 20 kali gacha ya. Punya kita masih berapa kali gacha ini? 70 kali. Berarti 7 kali gacha punya gua teman-teman. Ini masih tinggal berapa ya? 7-13 lagi baru kita bisa nyampe 20 kali gacha ya. Oke, di sini udah pergantian hari. Dapetin Sasakibe Chojiro Shard. Terus apalagi nih yang bisa kita ambil ya? Sini udah pergantian hari. Kalau yang ini nggak bisa diambil karena kita nggak top up. Oke, sekarang kita bakalan coba lihat dulu karakter yang gua punya ya. Wah, ini dari arena. Dari arena kita dapetin Soul Jet juga ternyata ya, silver coin dan juga Soul Jet. Terus di bagian partner, ini dia ya. Partner gua ini masih satu yang merah ya. Dimana kemarin gua dapet yang tier horrible ini teman-teman. Skillnya dia itu bisa meningkatkan critical kalau nggak salah ya. Deals 496 damage to enemy ahead and decrease critical resist by 20%. Wah, bisa ngurangi critical resist dari musuh untuk skillnya ini. Terus ultimate-nya 1445 damage to enemy ahead and increase self critical rate dan critical damage for 5 detik. Oke. Tapi powernya itu masih kalah sama yang Abarai Renji ini teman-teman. Karena si Abarai Renji ini udah bintang 5 ya. Ini dia powernya itu 181.000. Sedangkan yang ini yang tier S itu cuma 56.000. Malah kalah jauh banget ya sama yang Abarai Renji. Berarti meskipun partner A, kalau misalkan kita dapetin duplikat itu banyak banget, itu bakalan GG banget juga ya. Lebih GG malah daripada yang tier horrible, karena tier horrible atau yang tier S itu, yang partner S itu agak susah cari duplikatnya. Makanya di sini kita juga susah untuk naikin bintangnya, teman-teman. Sekarang gua udah bisa pakai 3 ya, 3 partner. Kita advance dulu yang partner ini biar bisa tampil di bagian battle-nya. Oke. Nah, di sini ada informasi juga, teman-teman. Kalau misalkan kita pakai partner yang elemennya itu sama, itu bakal nambahin buff, yaitu yang di bagian kanan ini ya. Nah, ini dia. Kalau misalkan kita pakai yang sama elemennya, itu bakalan nambahin buff banyak banget. Kalau yang elemen ini, elemen apa nih? Ini air kah? Deploy 5 ninja itu nambahin HP 22%, terus damage 16%, heal effect 50%. Kalau pakai yang elemen api semua itu bakalan nambahin critical damage, terus HP damage juga. Wah, api ini adalah spesialis damage-damage ya. Terus untuk angin nambahin HP dan juga damage. Untuk yang petir damage critical. Wow. Ini elemen dark ya. Kalau elemen dark itu nambahin damage 30%, HP sama dot. Kalau yang elemen cahaya itu nambahin HP, damage dan juga damage lagi. Wah. Gua rasa untuk yang elemen dark dan juga elemen light itu agak susah dapetinnya ya. Atau ini susah semuanya teman-teman untuk dapetnya ya. Oke, kita langsung aja. Untuk yang pertama kita bakal cobain battle dulu. Battle nyelesaikan story. Dimana kita kan baru aja bisa nambahin 3 partner ya. Oh ya teman-teman, di sini untuk kalian ya yang mau cepet-cepet naik level, itu gampang aja. Kalian tinggal ini aja ya. Apa? Meskipun kayak gini teman-teman, kalau misalkan ada yang bisa di raid, nah raid seperti ini, kalian tinggal raid aja nih biar level kalian itu cepet naik dan bisa nambahin slot dari partnernya ya. Nah itu dia, jadi kita
gak lama-lama menyelesaikan satu persatu. Tapi gua saranin itu di raid satu kali aja ya, di raid satu kali, terus kalian selesaikan story lagi, abis itu di raid lagi yang bisa di raid. Oke, kita langsung battle aja kali ini. Oke, ini kita full ya, kita recycle dulu, recycle gearnya. Habis itu kita langsung apa nih? Kita langsung battle ya. Kita pakai semi auto aja. Mana nih musuhnya? Oke, udah keluar. Nah, di sini kita udah pakai 3 partner. Wah, partner kita udah gigi-gigi semua ya. Malahan karakter utama kita itu damage-nya kalah, teman-teman. Kita coba skill-nya yang ini apa nih? Skill yang baru aja gua pakai ya. Yang baru gua punya karakternya atau partnernya. Karena dia adalah tipenya support. Jadi kita belum lihat nih, belum lihat secara pasti untuk skill-nya itu seperti apa ya untuk support yang cewek ini. Kita udah win aja nih. Kita coba battle satu kali lagi deh kalau gitu ya. Harus ada lawan boss biar kita bisa ngelihat, teman-teman. Tuh, full buff ya. Oh, tapi langsung hilang buff-nya. Oh, dia ternyata buff healing. Bisa dilihat di bagian karakter yang di bagian kiri ya. Oh, itu dia. Nambahin buff apa aja itu? Buff attack ya. Terus buff healing, buff defense. Buff defense dari mana itu? Kalian pernah ngalamin gak sih? Pas baru masuk ke game ini, itu kalian diarahin bukan ke game ini, teman-teman. Melainkan game Bleach. Tapi Bleach-nya itu berbeda dari Bleach Soltis ini. Gua udah ngalamin 2 kali ya masuk ke game Bleach, tapi bukan Bleach yang Soltis ini, teman-teman. Entah game ini tabrakan atau crash dengan game apa ya, game Bleach yang lain mungkin, teman-teman. Oke lah, sekarang kita bakalan redeem gift code terlebih dahulu. Gift code-nya redeem di bagian sini ya. Oke, berhasil dapetin advance summon ticket. Mantap sekali nih, dapetin tiket gacha. Oke, langsung disuruh gacha kita ya. Jangan lupa ambil hadiahnya juga di bagian sini. Terus untuk di bagian ini juga ya, di bagian assist. Jangan lupa diisi juga, teman-teman. Biar CP kita itu atau power kita jadi nambah. Terus di bagian galeri lagi. Di bagian galeri itu bisa nambahin juga untuk stat. Nah, ini dia. Baru aja diomongin. Abarai Renji. Terus tambahin. Untung di sini ada ya elemen angin yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian summon. Di bagian summon sini, jadi kita bisa summon berapa kali ini ya. Langsung aja kalau gitu kita summon, teman-teman. Apakah ini gak bisa langsung dapetin karakter S ya, atau partner S? Gua pengen dapetin ini sih, teman-teman. Gua pengen dapetin Zaraki sama yang Komamura Sajin. Atau kalau dikasih ya, dikasih ini elemen angin juga ya. Yang penting elemennya sama. Wah, tapi ini elemen petir nih, agak susah biasanya. Elemen petir, bukan elemen petir ya. Oh iya, elemen petir barusan. Oke, kita langsung gacha aja. Gacha yang pertama. Dapatkah karakter S kali ini? Waduh, dapetin karakter biasa ya. Dapetin karakter A doang, teman-teman. Wah, dapetin bocil. Kusajisi Yachiru. Dapetin Shard. Shard ini lumayan, dapetin 8. Oke, kita summon lagi. Ini common partner summon, masih 6. Summon gear.
Wah, di sini ternyata bisa summon gear juga ya. Baru aja gua lihat summon gearnya, teman-teman. Wah, di sini ada gear merah. Mantap ini. Summon gear. Tiket gacanya dari mana nih dapatnya ya? Terus yang ini partner summon. Ini cuma dapetin partner A doang ya. Kalau top up kita akan dapetin yang ini, Matsumoto. Oke, lanjut lagi kita gacha. Dapatkah kita kali S? S, aduh. Ternyata susah ya dapetin karakter S di sini. Kensei Muguruma. Ini elemen angin. Yang penting kita dapetin sinerginya, teman-teman. Jadi sinergi itu gak susah dapetinnya ya. Wah, kita di spamin ini ya, tapi saatnya doang, teman-teman. Yang tank itu ya. Gacha satu kali lagi bisa kah? 1300. Oke, masih kurang 150-an lagi untuk soul jet-nya. Jadi kita kumpulin dulu soul jet biar kita bisa gacha yang ketiga kalinya ya. Kita harus rajin-rajin main di sini biar kita dapetin banyak soul jet. Oke, dapetin karakter baru di bagian sini. Kita activate dulu. Langsung upgrade, upgrade, upgrade. Biar CP kita atau power kita itu jadi naik ya. Wah, lumayan dapetin 20 soul jet. Dapetin 30, jadi 50 soul jet. Sekarang soul jetnya udah 1200. Kurang 100 lagi biar kita bisa gacha ya. Ganti karakter A. Nice banget. Kita dapat satu elemen angin barusan. Wah, ini bisa di start up, teman-teman. Wih, mantap ya. Wah, tapi cuma gitu doang. Belum bisa start up secara full nih. Oke, setelah gua dapetin tiket gacha lagi barusan satu biji. Sekarang kita tinggal gacha aja ya. Oke, dapetin lagi nih soul jet. Mantap. Langsung aja kita gacha untuk yang ketiga kalinya, teman-teman. Ini udah 1300, langsung aja gacha. Shred. Langsung. Bisakah kita dapetin karakter S lagi? Aduh. Mesti ya, mesti dapetin karakter A doang, teman-teman. Wah, tadi kita udah dapet ini, sekarang dapet lagi nih. Lumayan dapetin shard yang ini. Kita jangan keburu pakai dulu ya untuk shardnya ini. Siapa tahu nanti kita dapetin yang lebih bagus gitu, teman-teman. Untuk partner S ya. Oke lah, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.